tentang doa berjamaah, diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 805, 806, kemudian redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 583. Hadisnya disandarkan pada sahabat Nabi, ya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, kata beliau, anna raf'as sawti, bahkan dari khadimnya menyampaikan, ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ya mengeraskan suara itu ketika berzikir. Di antara makna zikir itu berdoa. Dari mana taunya? Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka kan fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan wadhkur, dan berdoalah, berzikir. Jadi doa disebut dengan zikir, salah satu kalimatnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, mengeraskan suara dalam berdoa atau berzikir atau bertakbir itu ditemukan di awal-awal masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat cara menerjemahkannya. Jadi awal-awal masa Nabi SAW mengajarkan amalan-amalan pasca sholat, seperti pernah saya terangkan dulu, itu Nabi mengajarkan dengan cara yang dikeraskan. Dikeraskan, dikeraskan. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya tidak pernah mengetahui akhir dari sholat, in qada'u sholat, kecuali ketika mendengar kalimat takbir yang dikeraskan. Setelah itu Nabi membacakan, apa di antara doanya? Ya, ada yang beliau bacakan, misal hadis riwayat Muslim, nomor hadis 591, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, ya, banyak orang sudah memahami bacaan hadisnya, banyak orang sudah mengetahui cara berdoa, banyak orang sudah paham bacaan-bacaan doa. Setelah itulah kemudian ada orang berdoa sendiri, sampai-sampai ada yang pernah membacakan begini, Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ya Allah, hamba mengikrarkan Engkau adalah Rabb yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang dijadikan tempat berlindung. Tidak diperanak, tidak diperanakan. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, hamba mohon ampuni dosa hamba. Terdengar oleh Nabi. Kata Nabi, Masya Allah, tahu dari mana engkau kalimat ini? Engkau baru saja berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling utama, Asma'illahil Azam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau disebutkan berdoa dengan nama itu, pasti akan dikabulkan. Kalau meminta dengannya, pasti akan diberikan. Jadi dia berdoa, enggak diajarkan oleh Nabi, tapi doanya dia bacakan, mengambil kalimat-kalimat umum dari Nabi. Kata Nabi, bagus doa itu. Terjadilah peristiwa, ada orang berdoa, kencang doanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai memberikan pengaruh kepada yang lain. Sampai turun ayat di sini, karena saking kencangnya, bisa mengganggu orang lain, bisa menyebabkan orang tidak khusyuk. Maka turunlah ayat di Quran surah ke-7, itu ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Dan sebutlah nama Allah, berdoalah, cukup sekarang dalam hatimu saja. Tidak perlu terlampau kencang-kencang sampai bisa ganggu orang lain. Cukup berdoa dengan lirih, khusyuk, sampaikan permohonanmu. Ya, bahkan di ayat lain engkau tidak berdoa kepada zat. Ya, dalam kalimat-kalimat hadis, ya, yang tuli, yang tidak bisa mendengar, cukup sampaikan. Allah Maha mendengar bahkan sebelum itu disampaikan. Maka menyimpulkan kalimat ini, kata Imam Asy-Syafi'i, di awal-awal masa Nabi mengajarkan doa, di awal salat itu, doa yang dikeraskan itu dengan tujuan untuk memberikan ta'lim, pengajaran, contoh kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya berdoa, belum paham kalimat apa yang dibacakan. Pada yang seperti ini sunnahnya dikeraskan, karena dia belum paham dan belum tahu bagaimana caranya berdoa. Bagaimana Anda bisa mengajarkan orang-orang belum bisa berdoa dengan sir? Mustahil. Enggak akan kedengaran. Makanya Anda bacakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setelah dipahami, dia mengerti, paham bacaannya, biarkan dia dengan bacaannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih utama disunnahkan berdoa masing-masing, ya, dalam pribadinya, karena dia menyampaikan hajatnya langsung terkait kebutuhannya, tanpa harus kemudian dikeraskan berlebihan jika sudah mengetahui dengan doa-doanya. Tapi kalau Anda belum paham, ingin mengajarkan atau bimbing-bimbing masyarakat yang belum mengerti dengan itu, maka akan lebih baik bila dijaharkan supaya mereka bisa mengetahui dan mengikuti bimbingan doanya. Paham sampai sini?